Gempa bumi mengguncang wilayah Mariana Islands, di Samudra Pasifik pada Jumat tanggal 24 November tahun 2023 pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Gempa tektonik ini memiliki magnitudo 7,0, epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 19,97 derajat LU. 145,68 derajat BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 735 km arah utara Guam pada kedalaman 19 km, demikian hasil analisis BMKG yang dikutip dari keterangan tertulisnya. Menurut BMKG, demi memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di dasar laut submarine faulting dalam lempeng laut Filipina intraplate earthquake. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan menurun geser oblique normal fault. Menurut BMKG, gempa bumi ini tidak berdampak makroseismik karena lokasi gempa Mariana Islands ini jauh dari daratan. Hasil pemodelan BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini juga tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, hingga pukul 17.01 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya satu aktivitas gempa bumi susulan aftershock dengan kekuatan M5,4, ujar Daryono. Gempa yang terjadi di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat, terasa sampai ke Kota Padang. Warga cukup panik dengan kejadian gempa tersebut. Cukup kuat juga getarannya sehingga membuat saya menjadi panik, ujar Wina, salah satu warga Kota Padang, kepada Kompas.com. Lebih jauh dikatakan Wina, saat terjadi gempa, hujan juga sedang melanda Kota Padang. Mau lari keluar rumah, hari juga hujan dan cuaca dingin. Mau tak mau juga terpaksa keluar rumah daripada terjadi apa-apa di dalam rumah. Namun, syukur tidak terjadi apa-apa, ujarnya. Sementara itu, Dona, warga Kota Padang lainnya, mengaku juga terkejut dengan gempa tersebut. Saya sempat juga terkejut juga dengan gempa tersebut. Awalnya tidur-tiduran di kamar karena hujan, namun karena gempa terpaksa lari keluar rumah, ujarnya. Gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang Mentawai, Sumatera Barat, pukul 10.29 waktu Indonesia Barat. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diberitakan sebelumnya, tercatat, sejak Senin dini hari, sudah terjadi 3 kali gempa di Mentawai, Sumbar. Gempa pertama terjadi pukul 0.04 waktu Indonesia Barat bermagnitudo 5,2. Gempa terjadi di kedalaman 14 km atau berkoordinat pukul 1 LS-98.58 BT 156 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumbar. Gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa susulan bermagnitudo 5,9 kemudian terjadi pukul 5.34 waktu Indonesia Barat. Gempa berlokasi di 156 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumbar, atau di kedalaman 11 km. Gempa susulan kedua ini tak berpotensi menimbulkan tsunami. Kemudian, gempa ketiga terjadi pukul 10.29 waktu Indonesia Barat yang bermagnitudo 6,4. Gempa kuat kembali menggoyang Mentawai dengan kekuatan yang lebih besar. Kali ini gempa ketiga dengan kekuatan lebih dari M5,0 sejak tengah malam tadi, yaitu memiliki magnitudo 6,4. Menurut data awal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022, pukul 10.29 waktu Indonesia Barat ini berada di titik lokasi 0.99 lintang selatan dan 98.53 bujur timur. Pada gempa bumi sebelumnya dengan magnitudo 5,9, yang diperbaharui menjadi magnitudo 5,8 berada di lempeng segmen Megatrust Mentawai Siberut. Dari respons terhadap akun BMKG yang mengabarkan gempa, warganet banyak yang mengaku merasakan guncangan gempa di Padang, Bukit Tinggi, Riau dan Pasaman. Mereka menyatakan getaran terasa kencang hingga menyamakan dengan naik kapal. Gempa kembali mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, petang tadi. Kali ini,
Tiga gempa susulan mengguncang wilayah itu hanya dalam rentang 13 menit. BMKG mencatat, gempa pertama terjadi pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat tadi dengan magnitudo M4.0. Gempa ini terjadi di 0.92 lintang selatan, 99.23 bujur timur, pada posisi 48 km timur laut Pulau Siberut Mentawai dengan kedalaman 10 km. Gempa kedua terjadi pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat tadi dengan kekuatan lebih besar yakni M4.5. Gempa ini berpusat di pukul 1.19 lintang selatan, 98.39 bujur timur, pada posisi 79 km timur laut Pulau Siberut Mentawai dengan kedalaman 10 km. Gempa ketiga terjadi pada pukul 18.11 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M4.5 di pukul 1.19 lintang selatan, 98.39 bujur timur pada lokasi 43 km timur laut Pulau Siberut Mentawai dengan kedalaman 10 km. Pusat gempa ketiga gempa susulan itu berdekatan. BMKG menyebut gempa tersebut tak berpotensi tsunami. Gempa tidak berpotensi tsunami, kata Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang Suwaidi Ahadi. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa sebelum kembali ke dalam rumah, imbau Suwaidi. Sebelumnya, tiga gempa juga terjadi sejak dini hari tadi. Puncaknya pada Senin pagi atau pada pukul 10.29 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6.4. Sebanyak 2.326 orang mengungsi dan 4 bangunan dilaporkan rusak akibat gempa itu. Saat ini, masyarakat di sana masih bertahan di tenda-tenda pengungsian karena khawatir terhadap gempa susulan. Belum ada laporan terbaru mengenai korban dan kerusakan akibat tiga gempa susulan yang terjadi pada petang ini. Gempa magnitudo 6.4 terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa itu sempat dirasakan orang-orang di Bandara Internasional Minangkabau. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau, Siswanto, mengatakan saat itu gempa dirasakan pukul 10.32 waktu Indonesia Barat.